Ilham Maulani Channel kembali menyapa Anda. Selamat datang di channel inspiratif dan informatif. Ajar begini Bu Badan Ibu. Ini menunjukkan bahwa saya adalah seorang pelajar. Ya, pelajar Pancasila. Lima. Ini menggambarkan bahwa Pancasila itu lima sila. Belajar Pancasila. Nah, kemudian beriman dan bertakwa di dada. Nah, kata Rasul kan takwa itu ada di dada ya, hauna. Nah, oke lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang datang, pada Tuhan yang Esa. Nah, cukup dulu, pada Tuhan yang Esa. Ya, oke lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Jadi, keesaan Tuhan. Baik, kemudian dan berakhlak mulia. Jadi begini, kope ya ceritanya ya. Artinya apa? Bahwa anak-anak yang berakhlak mulia itu dicintai oleh semua orang. Bukan hanya dicintai oleh guru, oleh teman, juga oleh masyarakat gitu ya. Baik, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Oke, sampai sana dulu. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Bagus, sekarang teruskan. Berkebinekaan global. Kreatif itu kan begini, tapi kalau menurut saya apa gitu artinya? Dan kurang pas, bukan kurang pas, silakan kreatif itu. Tapi kalau saya begini, kreatif itu ke mata. Karena kan kreatif itu, para ibu, maaf ya, dalam bahasa Inggris disebutkan see the same thing different, melihat sama berpikir beda, itulah kreatif. Jadi kalau orang kreatif itu melihat cangkang aqua, bukan dibuang, tapi mungkin dibuat jadi pot bunga gitu ya, tempat kulfer gitu dan lain sebagainya. Baik. Nah, tadi berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ke sini, karena kreatif itu kan awalnya dari penglihatan dan bernalar kritis kan di sini sumbernya awalnya ya. Oke, gerakannya sekali lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan menalar kritik. Berdiri dulu kepada ibu sekarang, semuanya berdiri. Jangan dulu ini ke video, nanti video yang terakhir. Ya. Setelah nanti udah semuanya paham baru nanti ikut tiga. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Dan berakhlak mulia, berkebinekaan global.
cepat ikuti sesuai dengan lagu saya. Nama lagu Sinan? Dari Long Sinan, dari awal. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berallah mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi, Pak Ilham. Tuhan Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berallah mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oh,
Bapak dan Ibu. Bunyinya ya, jangan jawabannya, bunyi yang disikat.